ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel Murattal Terbaik Official. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca surat At-Takwir menggunakan irama Kurdi 3 nada. Teman-teman hafalkan 3 nada ini supaya hafal dengan irama Kurdi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Baik, itu 3 nada irama Kurdi. Akan saya contohkan cara penerapannya. Nada yang pertama naik, idhasyamsu kuwirat. Nada yang kedua datar, wa idhan nujumun kadarat. Nada yang ketiga turun, wa idzal jibalu suyirat. Nah, setelah itu kita ulangi lagi dari nada yang pertama dan seterusnya, naik, datar, turun sampai selesai. Baik, bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai surat At-Takwir menggunakan irama Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, wa idza jibalu suyirat, wa idza al-'isharu 'utilat, wa idza al-wuhushu hushirat, wa idza al-biharu sujjirat, wa idza an-nufusu zuwijat, wa idza al-maw'udatu su'ilat, bi ayyi dhanbin qutilat, wa idza as-suhufu nushirat, wa idza as-sama'u kushitat, wa idza al-jahimu su'irat, wa idza al-jannatu uzlifat, 'alimat nafsum ma ahdarat, fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril kunnas, wal-layli idha as'as, was-subhi idha tanaffas, innahu laqawlu rasulin karim, dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin, muta'in thamma amin, wa ma sahibukum bimajnun, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, wa ma huwa biqawli syaitanir rajim, fa aina tadhhabun, in huwa illa dhikrun lil 'alamin, liman syaa'a minkum an yastaqim, wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Baik, alhamdulillah, seperti itu contoh bacaan surat At-Takwir menggunakan irama Kurdi 3 nada. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari irama ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.